Jadi perintah Bapak Presiden, poin pertama adalah kita kerja untuk negara. Yang kedua, tentu kita sudah banyak data. Kamera, Pak. Sudah banyak data yang kita tinggal lihat prioritas dari nomenklatur baru ini. Kalau dulu BKKBN, sekarang Kementerian KPK dan Kepala BKKBN, maka yang kita melihat adalah prioritas yang menjadi tekanan khususnya pesan beliau dalam masalah stunting. Tentu kita tidak kerja sendirian, nanti kerjasama dengan kementerian terkait maupun badan terkait. Dan ingat, ini tidak seperti kita menyelesaikan masalah contohnya gatal dikubur sembuh. Stunting ini butuh proses, penanganannya cukup juga butuh sabar, mulai dari pra sampai nanti pasca, mulai dari in sampai out, outcome. Saya kira itu. Ada angka itu nggak, Pak? Target penurunannya akan diturunnya atau ditakupan? Saya kira yang paling penting adalah harus turun. Harus turun. Tentu nanti kita akan kita lihat potensi, kemampuan, dan pasti kita akan nyebut angka di akhirnya. Kita akan cek dulu, karena memang di masing-masing daerah berbeda. Secara nasional, oke, kita kelihatan 25% rata-rata angka luar itu. Kemudian dari angka kelahiran 21,5 juta, angka stunting kita itu 4,5 juta. Ini lumayan. Itu yang nanti kita lihat, cek di daerah mana saja, provinsi mana saja. Kemudian itu yang nanti kita akan fokus di sini. Saya kira sih seperti itu. Stunting ada lagi nggak, Bapak? Pokok-pokok yang jadi fokus Bapak ke depannya dari Ibu Wamen? Namanya juga BKKBN kan, keluarga berencana, pembangunan keluarga. Ini yang kita sebut nanti harapan kita adalah cool generation, generasi emas. Caranya menghilangkan lost generation. Maksudnya apa? Karena kita ini ukurannya dan manusia, maka butuh segala hal yang berkenaan dengan cara kita untuk menyelesaikan tentang masalah-masalah manusia ini. Maksudnya begini, endingnya kan berencana, ya, endingnya berencana bagaimana mulai dari nol sampai selesai. Harapan kita ini melahirkan generasi SDM manusia Indonesia yang unggul, cerdas, pinter, dan nanti bisa melanjutkan masa depan Indonesia. Itu.